Nah ini lagi proses potong ya. Batu ini sekeras jasper karena ini memang golongan jasper. Jadi keras ya. Pada umumnya seperti batuan keras. jadi motongnya memang selain keras dia padat dan bulat juga dia. Oke, kita lihat aja ya, guys. pembentukan itu sendiri langsung pada mesin serpel. Itu fungsinya mempercepat proses dan biasanya kan beberapa orang menggunakan gerinda tangan. Ini enggak, guys. Karena ini serkelnya serkel halus ya. Menggunakan dinamo, jadi beda sama menggunakan bensin. Oke, lanjut aja. Oke teman-teman kita udah dalam tahap pola Nah pola itu menggunakan gerinda batu Gerinda duduk itu Tujuannya buat apa? Pola itu tujuannya buat memasukkan ke dalam ring Ini masih pola kasar ya Nanti pola halus Amplas Oke okay lah pokoknya lihat aja ya Jadi kalau ngeliat kayak gini aja Ini ya kalau dipelajari lihat ya bisa setelah ini bar pola itu masih di pola terus dimasukkan diamond disk itu fungsinya biar cepet guys cepet halus ya daripada gonta ganti gerinda batunya itu kan berat ya setting gerinda batu juga nggak mudah Oke kita lanjut ya guys <laughs> ini hasil jadinya, bro. Inilah prosesnya ketika Anda melihat bongkahan bahan sampai hasil jadinya seperti itu. Anda itu pasti ada nilai sendiri kepuasannya, terutama ketika Anda suka pengen memiliki, Anda memiliki historis. Tapi sayangnya, semua batu saya itu tidak bisa didokumentasikan dengan satu-satu proses. Ya, proses ini hanya untuk mengisi ab, ibarat kata absensi ya lebih banyak batu yang jadi daripada yang di video lebih banyak temuan yang tidak tervideo daripada yang ke video itulah kenyataan kehidupan sehari-hari guys oke kita bahas guys garis ini tadi kita temukan itu langsung kita berpikir wah ini jadi motif ini nah ini orang-orang batu seperti itu karena apa motif user bumi ini minimal kita dapat beberapa garis ya satu dua tiga ternyata di sini kita nemu garis lagi Ya, warna dasar adalah hijau ya, hijau khas nogosui dengan bawahnya itu kayak totol-totol loh guys. Ya, dan bawahnya lagi warnanya merah guys. Nah, itulah bagusnya, merah khas nogosui ya. Kayak totol-totol ya, terus atasnya hijau. Ini garis sebenarnya ini, cuman garisnya modelnya kayak tetes-tetesan ya. Ada bluestone nya juga. Ini seakan kayak bunga-bunga sporadis ya. Terus atasnya hijau terus garis lagi guys. Nah, ini garis lagi. Coba kita fokusin dulu ya, biar lebih nikmat kita. Nah, pakai flash mungkin ya. Nah, ini. Setelah itu, ini pakai flash juga agak susah ini, enggak Fokus. Setelah itu hijau lagi, merah, dan ternyata di warna merah itu ada warna kehitam-hitaman. Bisa dikatakan dia hitam, gelap. Jadi menimbulkan efek semacam kayak sebuah e atau mata. Nah ringnya yang kita gunakan adalah ring 9 diameter atau panjang ini ke sini adalah 2,5 cm atau kita sebut dim 25 nah untuk tingginya sendiri ini tergolong jenong ya karena ini batuan temanya itu pusar bumi jadi kalau nggak jenung kayak gini kita nggak dapat garis ini ini dan ini guys ya rata-rata pusar bumi itu jenung karena kita biar dapat garis-garisnya atau motifnya ya batu ini adalah batuan negosi bloodstone aslinya Cuman ketika digosong menjadi pusar bumi menjadi pusar bumi lodestone. Wow. ya ini ya juga lumayan ya guys, lumayan unik ya karena batu ini ditemukan atau motif ini ditemukan di antara batuan-batuan yang lain. Sekiranya motif itu berbeda dari induknya. Nah ngomong-ngomong guys, wow. Ini rumput tetangga lebih hijau. <laughs> Enggak, guys. Ya rumput sendiri juga mau sak masih koyong enek lagi dibersihin. Ini baru dipangkas ya. Dan ini masih kotor itu. Ya itulah ya tujuannya saya ngasih rumput biar nggak tumbuh rumput liar. Ternyata bersamaan dengan rumput yang baru banyak rumput-rumput liar. Ternyata masih indah rumput tetangga. <laughs> Dan ternyata rumput tetangga adalah rumput sintetis. Pantesan apik tapi sintetis. Ya udah segitu. Ya, seperti inilah batu natural, guys. Ini garansi natural ya. Kalau beli di Master Golden itu garansi batuan natural bukan sintetis ya. Oke. Okay. Aduh, oke, ya. Nah, ini kita lihat nih dulu dari dekat ya sebelum perpisahan bersama dengan azan asar saya pamit undur diri untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari dan saya selalu doakan sahabat MG selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan ya apabila ada salah ya mohon maaf lahir dan batin kapanpun itu pun disengaja ataupun nggak disengaja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para petualang semua mantap jos nah ini guys ini warna asli ya nah ini mendung merah kehitaman ya Beras hitam, merah, terus hijau, garis melingkar, tegas, terus bawahnya kayak sporadis, merah atau tetesan darah. Dalamnya lagi merah, ya. Yeah. Keren, mantap. Rumput tetangga lebih hijau, ternyata sintetis, ya. Yeah, percuma. <laughs> Lanjut.